Hello guys, welcome back to K1 Gaming Channel. Kita kembali akan meneruskan permainan dari Euro Truck Simulator kedua. Dan ini kita mainkan bagian yang kedua guys. Setelah kita mengendarai truk kemarin, dan sini saya akan sedikit merepair sedikit kerusakan yang kita alami kemarin guys. Oke, setelah kita repair di tempat service, okay, sekarang kita keluar lagi dan kita kembali ke jalan guys. Hati-hati. Sekarang kita coba belok ke kanan. Kita mundur dulu guys untuk ambil ancang-ancang. Ambil. Oke, kita ambil persiapan terlebih dahulu. Sedikit-sedikit kita putar dan lihat spion. Lihat spion. Oh. Agak tersangkut. Oke, tersangkut guys. Kita tampaknya harus mundur sedikit guys. Mundur sedikit. Belokkan setirnya dan langsung balas belok setir lagi ke arah kanan. Oke, sudah guys. Oke, kita kembali berjalan. Belok ke kiri. Belok kiri guys, sesuai dengan rute peta yang ada di bagian bawah sebelah kanan. Ini kita ikuti rutenya. Lampu merah. Oh, lampu kuning. Oh, pas sekali guys, lampu hijau. Cepat. Sebelum lampunya menjadi merah, kita harus cepat. Langsung belok ke kanan. Dan sekarang kita tinggal lurus ke depan. Lurus saja. Sambil perhatikan kaca spion apabila ada mobil yang melintas atau ingin mendahului kita guys. Oke, tampaknya belok. Oh enggak guys, lurus, tetap lurus. Nah, sebentar lagi di depan ada tikungan dan kita harus bersiap-siap untuk belok ke arah kanan. Nah, di sini kita mulai belok kanan. Oh. Balas setirnya. Belok ke kiri, langsung belok ke arah kanan lagi. Sekarang kita sudah muncul di satu ruas jalan yang besar lainnya. Oke, tampaknya di sini kita masih tetap lurus saja guys, ikuti jalan raya yang ada di depan. Kita tetap lurus saja sambil mendengarkan lagu guys. Jadi di spion kita lihat ada mobil yang ingin mendahului. Jalan ini nampak seperti jalan tol guys ya, cukup panjang.
olahraga kita masih tetap lurus-lurus. Belum ada petunjuk kalau kita harus menikung atau bergelar, guys. Sekarang kita mulai belok kanan dan kita coba ini, guys, isi dulu bahan bakar. Kita sedikit menabrak. Sekarang kita coba putarkan kepala mobil ke arah tangki bahan bakar. Hati-hati. Belok perlahan, belok perlahan, belok perlahan. Ya, sekarang kita coba masuk ke tempat pengisian bahan bakar. Belum pas, guys. Kita mundur dulu. Sekarang kita putar lagi setirnya. Perlahan belok dan langsung balas setirnya, guys. Langsung balas ke arah kiri dan maju sedikit. Oke. Oke, apakah sudah? Mundur dan kita coba belok kanan untuk segera keluar dari tangki bahan bakar, guys. Tangki pengisian bahan bakar, guys. Oke, kita mulai belok kanan. Oh, hati-hati, hati-hati. Tapi ada yang tersangkut. Bagian bawah belakang mobil ini tersangkut, guys. Di pembatas jalan. Karena bodi truknya yang cukup besar, ini agak merepotkan kita, guys, ya. Kita mundur sedikit. Masih tersangkut, guys. Belum bergerak mobil. Ini adalah kamera dari atas. Kita lihat bagaimana yang tersangkut. Oh, ini, guys, rupanya bagian roda belakang truk yang tersangkut di pembatas jalan. Oke, kita coba segera keluar dari pembatas jalan ini. Sementara mobil-mobil yang di belakang sudah mengantri, guys. Sudah mengantri macet karena kita. Oke, bagaimana ya? Mobilnya tersangkut. Kita sedang berusaha untuk melepaskan ini, guys. Berhasil. Terlepas. Oh, tadi yang satu-satu lagi mundur. Oke,
Sekarang kita lagi putarkan kembali setir. Belok. Mundur perlahan, kita coba berbelok sedikit demi sedikit, guys. Hati-hati pohon, pohon, pohon. Oh, kena. Belok lagi perlahan. Kena lagi, guys. Mundur perlahan. Belok perlahan apa kena? Masih kena rupanya. Sedikit saja dan kita langsung putarkan kembali setirnya ke arah kanan. Oke, berhasil. Oh, hati-hati, tiang lampu jalan. Kita putarkan sedikit, guys, sedikit ke kiri dan kita langsung mengemudi lagi lurus ke depan. Ini ada radio. Kita bisa memutar lagu radio tapi di sini, guys. Oke. Radio player. Oke, guys, nanti saja coba kita jalankan dulu mobil ini. Oke, tetap jalan, tetap lurus depan. Tampaknya tempat kita akan mengirim kayu-kayu ini, guys, masih cukup jauh, guys. Oke, kita sabar saja dan bersantai sampai kita tiba di tempat tujuan. Bentar, ini jalannya masih lurus aja, guys. Lurus dan sedikit menikung. Dan keadaan lalu lintasnya juga tidak terlalu ramai di sini, guys. Masih saja lurus terus perjalanan kita. Ikuti saja alur jalan raya ini dan rute peta yang ada di bagian kanan sebelah bawah. Tetap lurus. Jangan sampai saja ini, guys, kalian bosan, guys. Karena memang game truk simulator ini kita lalu berperan sebagai supir truk yang harus mengantarkan barang yang kita bawa di truk ini ke tempat tujuan, guys. Ada apa ini? Oke, kita sebentar aja termasuki terowongan. Masuk terowongan.
Kita sekarang belok ke kanan, guys. Hati-hati, kita kurangi sedikit kecepatan. Kita dahului mobil lain. Ternyata guys, perjalanan cukup melelahkan. Dan tampaknya tujuan kita masih sangat jauh, guys. Guys, kita kembali akan meneruskan permainan ini di part-part yang akan datang. Jangan lupa untuk kembali like, comment, dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa lagi di perjalanan yang berikutnya di Euro Truck Simulator kedua, guys. See you!